Jadi laki-laki hujan itu seram loh. Hujan-hujan turun-turun senangnya. Kalau Tarzan pakai kimono bawa payung. Tik-tik. Kamu kok nyanyinya begitu? Liriknya diganti-ganti sedikit boleh kan? Untuk lucu-lucuan. Tidak boleh tahu. Ayah! Ayah, aku mau ke payung. Ayah? Oh, Nobita ya? Ini? Sepertinya lesu ya. Masih hujan ya? Kami pulang. Selamat datang. Ayah, stick golf pesanan ayah sudah datang loh. Wah, hari libur besok ayah mau main golf ya? Maaf. Ayah, coba lihat ini sebentar deh. Ibu jadi kangen loh. Awas kamu ya, Nobita. Padahal ini sudah lama dan tidak sengaja baru ketemu. Bagaimana baiknya ya? Ayah tidak suka main golf ya? Ayah suka sih, tapi memang tidak jago. Ternyata seperti itu. Baiklah. Speaker suara hati. Nah, ya. Dengan ini kita bisa tahu kenapa ayah murung terus. Iya. Sebenarnya orang-orang kantor sedang menjelek-jelekkan aku. Nobi, Pak Direktur, soal main golf besok siang, kamu bisa buat cuacanya lebih cerah tidak? Hah? Soalnya kamu ini kan laki-laki hujan. Yang seperti itu kan cuma mitos, Pak. Iya benar. Kemanapun kita pergi, kalau ada Pak Nobi pasti hujan. Iya benar. Tahu-tahu langsung hujan deras. Besok aku main golf dengan klien perusahaan penting loh. Kamu jangan bikin hujan ya, laki-laki hujan. Semoga saja besok cerah. Laki-laki hujan itu apa sih? Misalnya, ada sekumpulan orang sedang berkumpul. Kalau ada orang yang disebut laki-laki hujan ikut berkumpul di tengah mereka, entah bagaimana pasti tiba-tiba turun hujan. Hah? Memang ada orang yang seperti itu? Aku punya alat yang tepat. Misalnya hari cerah atau hujan. Kita coba meteran ini ditempel ke tubuh. Jarumnya ke plus berarti laki-laki cerah. Kalau minus berarti laki-laki hujan. Hasilnya minus 2. Tapi kamu sih tidak parah. Sekarang coba kalau kamu. Jarumnya plus 1,5. Berarti laki-laki cerah ya? Kalau kita keluar berdua, nilainya minus 2 ditambah 1,5. Kemungkinan hujan minus 0,5. Aku mengerti. Apa benar ayah laki-laki hujan? Ayo cari tahu. Minus 8,5. Ayah muka laki-laki hujan. Ada apa kalian? Tidak ada apa-apa kok ya. Tidak ada apa-apa kok. Kalau begini sudah pasti besok hujan. Tapi kalau sudah begitu pasti besok ayah yang disalahkan dong. Oh iya, bagaimana kalau kita atur saja supaya besok hari jadi cerah? Tapi otak pengatur cuaca. Nah ini dia. Tapi mesin ini sedang agak rusak. Kalau begitu cepat perbaiki dong. Tidak semudah itu tahu. Tapi tunggu dulu. Kalau ada yang hujan kita cari yang cerah. Nanti di lapangan golfnya, ayah yang nilai minusnya tinggi, kita dekatkan terus dengan orang yang nilai plusnya tinggi. Aku mengerti. Minus dan plus bertemu jadinya seimbang, kan? Iya. Demi ayah, ayo kita cari laki-laki cerah itu sekarang. Ayo. Iya. Bagaimana kalau kita atur saja supaya besok hari jadi cerah? Tapi otak pengatur cuaca. Nah, ini dia. Tapi mesin ini sedang agak rusak. Kalau begitu cepat perbaiki dong. Tidak semudah itu tahu.
Tapi tunggu dulu. Kalau ada yang hujan, kita cari yang cerah. Nanti di lapangan golfnya, ayah yang nilai minusnya tinggi, kita dekatkan terus dengan orang yang nilai plusnya tinggi. Aku mengerti. Minus dan plus bertemu jadinya seimbang, kan? Iya. Demi ayah, ayo kita cari laki-laki cerah itu sekarang. Ayo. Hei! Ada perlu apa? Kami mau tahu kamu itu laki-laki hujan atau bukan. Hah? Laki-laki hujan atau bukan? Bukankah sekali lihat diriku juga langsung ketahuan? Minus 7. Yang begini mana bisa dipakai, Doraemon? Mana bisa jadi badai? Eh, tunggu! Apa maksud kalian badai? Hebat! Plus 9! Si Suka benar-benar laki-laki cerah yang kuat! Tunggu dulu! Aku ini kan perempuan! Itu apa sih, Doraemon? Plus 10! Jaya, kamu menyelamatkan aku. Besok aku mohon bantuan dari kamu ya. Walau aku gak ngerti, tapi percayalah pada aku. Asik, asik. Besok kami ajak kamu ke tempat yang menarik. Benarkah? Iya. Janji ya, Jaya. Besok pagi kami jemput kamu. Kamu sedang lihat apa? Album foto ayah waktu masih kecil. Tadi aku temukan di lemarinya ibu. Memang benar laki-laki hujan. Di semua fotonya selalu hujan. Kalau setiap acara jadi terganggu gara-gara hujan, ayah kasihan juga ya. Besok pasti akan cerah ya? Iya. Semoga besok matahari bersinar terang. Aku ingin jadikan ini hadiah untuk ayah. Selamat tidur. Ayah berangkat ya. Tidak benar, aku bukan laki-laki hujan. Doraemon, ayo jalankan rencana kita. Oke. Jayan. Nobita. Kamu sedang apa? Kamu gak lihat aku mau ngantar barang? Tapi kan, kemarin kamu sudah janji mau ikut kami. Tisu-tisu yang di sana juga. Tadi ibu sudah bilang kalau ini harus diantar ke pelanggan pagi ini. Sudah ya? Sebanyak ini. Permainan golf hari ini adalah dengan klien perusahaan yang sangat penting untuk perusahaan kita. Pokoknya buat mereka puas. Kalau mereka kecewa, maka bonus besar untuk kita juga terancam hilang. Itu gawat. Baik, saya akan berusaha. Tapi cuacanya itu loh. Karena klien kita itu katanya tidak suka dengan hujan. Kamu benar-benar bukan laki-laki hujan kan? Pak Direktur, lagi-lagi soal itu. Soalnya langit di atas lapangan golf agak tidak bersahabat. Awan gelap mulai berkumpul. Aku mohon, jangan hujan. Berikutnya restoran Hinoyama. Kenapa jadi kita yang repot ya, Doraemon? Apa boleh buat, soalnya dia laki-laki cerah kan. Ayo cepat kita selesaikan semuanya. Ayo cepat, kalian jangan ngobrol terus. Pak Direktur, langitnya cerah. Lihat, aku bukan laki-laki hujan, kan? Semuanya sedang semangat, ya. Pak Direktur, mohon kerjasamanya. Kita tepat waktu. Aduh, capek. Ayah sudah sampai atau belum, ya? Ayo kita lihat TV satelit saja. Oh.
kamu hebat ya? Tidak. Ya, syukurlah. Semuanya lancar. Apa? Kemarin kalian bilang mau mengajak ke tempat yang seru. Maksudnya gunung ini. Udaranya sejuk sekali kan? Aku mau pulang. Mau sejuk atau apa, gak ada pengaruhnya buatku. Tunggu dulu, Doraemon. Aku punya barang bagus. Mesin karaoke dengan mesin penilai otomatis. Nice shoot. Kamu hebat ya? Tidak. Ya, syukurlah. Semuanya lancar. Apa? Kemarin kalian bilang mau mengajak ke tempat yang seru. Maksudnya gunung ini. Udaranya sejuk sekali kan? Aku mau pulang. Mau sejuk atau apa, gak ada pengaruhnya buatku. Tunggu dulu, Doraemon. Aku punya barang bagus. Mesin karaoke dengan mesin penilai otomatis. Di tengah-tengah gunung begini, bukankah pas kalau kamu latihan nyanyi beberapa lagu? Boleh juga. Apa boleh buat demi air? Sabar. Bagus kan? Tadi sudah aku setel ke level yang paling rendah. Begitu. Selagi aku sedang ada waktu luang dan ada kalian juga, aku akan nyanyi lagi. Mulai lagi. Tahanlah. Apa itu? Seperti suara hewan atau apa? Mungkin di gunung itu masih banyak hewan liar, Pak. Masa iya? Masuk. Nobi, permainanmu bagus sekali. Biasa saja, hari ini cerah terbukti saya bukan laki-laki hujan, kan? Oh ya? Bagaimana kalau kita bertanding? Bertanding? Sekarang ini aku sering driving daripada bermain nilai. Lama-lama kan bosan juga. Kalau kamu menang, aku janji akan tanda tangani kontrak kerja sama kita. Nobi, ini kesempatan bagus untuk kita. Hah? Baik. Paling tidak, kita harus tahan sampai ayah selesai main golf. Masih ada 9 hole lagi. Apa? Bahkan setengah saja belum. Aduh, dari tadi aku nyanyi sampai 50 lagu. Sekarang tenggorokan sakit. Susah. Mesinnya juga sudah tidak tahan. Sudah ya. Tidaknya sampai main golfnya selesai. Yang benar saja. Aku dari tadi di sini terus. Memang nggak ada urusan lain apa? Aduh. Nobita, gawat. Coba lihat awan dari balik gunung itu. Wah. Tiba-tiba cuacanya langsung berubah begini. Tidak apa-apa kok, Pak. Aku benci dengan hujan. Kalau sampai turun hujan, maka aku juga tidak akan mau bertanding lagi. Itu. Bagaimana dong, Doraemon? Bagaimana, Doraemon? Tidak ada cara lain. Sekarang kita cari laki-laki cerah yang lain. Oh iya, Shizuka. Shizuka kan nilai cerahnya plus 9, Doraemon, ya kan? Benar. Ke tempat Shizuka. Aduh, keadaan genting seperti ini. Mulai turun. Pak Direktur. Sudah aku bilang kan aku paling benci kalau harus basah-basahan kena hujan. Aku tidak mau main lagi. Waduh, orangnya mulai marah. Apa boleh buat? Terpaksa kita pakai cara itu.
Tidak bisa, batal. Kita tunda saja dulu, Pak. Tidak, tidak mau. Hah, Pak Direktur, tidak hujan lagi. Benar, sudah cerah. Jadi sekarang kita bisa lanjut hal yang tersisa, kan, Pak? Kalau tidak ada si Suka, tidak tahu bagaimana, ya. Awan gelapnya bergerak cepat sekali. Kenapa begini? Padahal kan sudah ada si Suka. Ayo kita selidiki. Pak, permainnya? Tidak bisa, batal. Kita tunda saja dulu, Pak. Tidak, tidak mau. Hah, Pak Direktur, tidak hujan lagi. Benar, sudah cerah. Jadi sekarang kita bisa lanjut hal yang tersisa, kan, Pak? Kalau tidak ada si Suka, tidak tahu bagaimana, ya. Awan gelapnya bergerak cepat sekali. Kenapa begini? Padahal kan sudah ada si Suka. Ayo kita selidiki. Suneo? Sedang apa dia di sana? Tidak aku duga kalau keluarga kita memang semuanya berbakat main golf. Satu, dua, tiga. Nice shot. Raya dan Suneo, kalau dua laki-laki hujan ini digabungkan, sudah pasti hujannya akan parah sekali, Doraemon. Kita harus lakukan sesuatu. Tolong ya, Doraemon. Nobita. Apa? Aku mau pulang dulu ya. Terima kasih. Pak Direktur, tolonglah, Pak. Saya mohon kita selesaikan dulu hal yang terakhir, Pak. Saya mohon, Pak. Tadi sepertinya ke arah sini kok tidak ada. Ini dia. Ada-ada saja. Semoga aku belum terlambat. Aku akan memohon pada orang itu supaya dia mau meneruskan permainannya. Aduh. Ayo, Nobi, kamu bisa. Ayah, Nobita, kok kamu ada di sini? Soalnya aku khawatir dengan ayah. Doraemon juga ya. Begitu, kamu lihat saja dari sana. Paman, walau hujan begini, golfnya tetap dilanjutkan. Perjanjian dengan Pak Direktur, kalau bola itu masuk dalam sekali pukul, maka kami menang. Itulah peraturannya. Sia-sia saja. Bagi pemain pro sekalipun itu mustahil. Iya, ayah belum menyerah kok. Dari dulu tiap melakukan apapun, ayah selalu ditemani oleh hujan besar. Ayah tidak pernah membenci hujan. Baiklah. Nobita pergi kemana ya? Masuk! Tidak, terbawa angin. Ayolah! Dengan tembakan yang sudah seperti itu tadi, rasanya sayang sekali kalau tidak dilanjutkan. Pak Direktur, entah kenapa kakiku ingin melangkah sendiri. Sesekali hujan-hujanan menyenangkan juga. Iya kan?
siapa? Ayah berhasil! Aduh, tadi itu apa? Wah. Tadi itu untung saja ya? Iya.